sih. Kayaknya pakai itu aja deh. Imigrasinya ganteng deh. Ih, cakep loh tadi. Yang ini bagian imigrasinya ganteng deh. Cakep deh. Dia nanya, dia bilang gini, kamu berapa lama di Indonesia? 3 minggu. Udaranya di sana panas nggak? Panas, 27, pernah bilang gitu kan. Oh, kamu transit di Turki. Ini nggak bisa diangkat ya. Halo, bu Muslim dah, Midgel udah unegel. Sorry, I don't understand. Who the people? Bisa ini. Bentar ya. Ini pakai duit kayaknya ini. Manapun duit, ah, ribet kali kau duit ya. Tak mana-mana duitnya. Udah dikasih duit, gak mau jalan juga kau. Imigrasinya ganteng deh. Ganteng loh imigrasinya. Sayang banget ya ganteng-ganteng, tapi cuma nanya-nanya doang. Istanbul Airport, ini Istanbul ya. Kamu dari mana? Kamu transit di Turki ya? Iya, Bunda bilang. Dari Indonesia ya? Iya. Berapa lama kamu di sana? 3 minggu. Udaranya panas nggak? Panas ganteng banget. Ih, nyesel loh Bunda. Kenapa nggak Bunda kamerain tadi ya? Sebenarnya dia pingin ngobrol. Kayaknya pingin bicara-bicara lama gitu. Kamu di sini sendiri ya? Iya, saya sendiri. Keluarga kamu di mana? Di Indonesia, Bunda bilang. Cantik mama kalian ya. Mama kalian cantik kan? Cantik mama kalian kan? Cantik mama kalian kan? Thank you.
kagak bisa jadi gini ya, mau udah dibawa itu pun lancar-lancar bunda. Lama kali ya, kayak Indonesia pula lamanya. Kok panas ya? Untung tadi tas bunda inget ya. Mir kesel deh. Kenapa dengan dia? Uangnya udah dikirim, ya. Dua hari setelah dia ngoceh, uangnya udah transfer rekening dia. Bunda sengaja nggak mau ngasih tahu ke kalian semua, ya. Makanya dia diem. Udah dikembalikan duitnya, makanya dia bungkem. Dia teriak-teriak langsung bunda kirim. Semuanya anak-anak bunda bilang katanya kembalikan aja duitnya bunda. Yaudah bunda kembalikan aja. Percuma. Gak halal duitnya. Haram. Makanya kalau miskin jangan sok nyumbang-nyumbang. Jangan sok ngasih-ngasih challenge ya. Kalau miskin-miskin aja. Gak usah belagu-belagu. Sok tahu tapi nggak tahu apa-apa. Pantesan Amin Jabir udah dikembalikan duitnya. Ada bukti transfernya. Nanti bunda share. Nanti aku upload. Langsung 100 juta tanpa uang pajak. Sengaja nggak mau ambil pusing ketika di Indonesia, ya. Aku datang dengan hormat, aku pulang dengan hormat. Aku nggak mau buat rusuh negaraku. Iya bun, bunda yuk bahas lain aja. Iya sayang, mana tas bunda lama kali lah. Langsung kerja hari ini, tapi bunda nggak tahu juga ini hari bunda tuh sebenarnya langsung kerja hari ini.
diganti sama bisnis kelas. Jadi yang ekonomi nggak dipakai lagi, langsung bisnis kelas. Keberangkatannya langsung bisnis kelas sama Maharani.
cium-cium rokoknya. Enggak ada bayar denda apa-apa. Enggak ada bayar denda apa-apa. Isi formulir enggak? Enggak ada ngisi formulir. Berarti dia enggak ada ketangkepan apa-apa saya. Enggak ada masalah. Jadi enggak dicek semua. Dicek semua, dibongkarin. Heeh, apa aja yang ditanyain? Ditanya kamu berapa lama di Indonesia? 3 minggu. Terus mau ngopi dulu. Terus tadi mau ngopi dulu atau tenang-tenang ya ngopi dulu ya? Ngopi dulu ya. Ayo tenang bernyanyi apa dulu? Iya, iya. Kamu ngapain ke Jerman? Saya tinggal di Jerman, saya bilang gitu. Kok ada ini Bunda nangis ya? Kok ada air? Mana? Terus ditanya lagi. Iya. Dulu dulu lama itu. Emang masih media Jerman. Kemarin ada yang di situ aja ya. Oh, di situ. Itu ada orangnya tuh kayaknya. Ada orang. Di mana ya? Sini aja deh. Di situ lagi ada. Ini ada kursi. Oh, enggak kursi saya bukan di belakang.
bunda. Bunda, bunda udah selamat, udah lewat, semuanya aman, tentram, nyaman. Pengecekan biasa, cuma ngecek-ngecek rokok.